Salam sejahtera dan salam perpaduan rakyat Malaysia. Selamat datang ke Info Viral Kini yang akan memaparkan perkembangan terkini artis dalam dan luar negara, isu viral dan semestinya info terhad di pasaran. Sila tekan butang subscribe, like dan share serta aktifkan loceng notifikasi supaya anda tidak ketinggalan mengikuti berita terkini. Sumber berita dipetik daripada Beautiful Nara. Berita terkini, nanti kau pula kena blog macam Puteri Sarah. Netizen dakwa Syamsul Yusof delete komen Ira Khazar. Meskipun sedang dibelenggu dengan masalah rumah tangga, pengarah popular iaitu Syamsul Yusof kini sedang sibuk di lokasi penggambaran untuk pembikinan filem The Original Gangster. Pengarah berusia 38 tahun itu turut berkata dia enggan diganggu buat masa ini kerana mahu fokus untuk pembikinan filem itu. Namun penerbit iaitu Datuk Sunny Boy Muhammad Ismail memaklumkan masalah rumah tangga yang dihadapi Syamsul sedikit sebanyak mengganggu fikirannya di set. Menerusi hantaran di laman Instagram, Syamsul turut berkongsi rakaman video latar belakang di set lokasi penggambaran film itu. Namun apa yang menarik perhatian orang ramai apabila istri keduanya Ira Khazar juga tidak ketinggalan meninggalkan komen di hantaran tersebut. Bagaimanapun komen tersebut dikatakan hilang dan rata-rata netizen mendakwa Syamsul telah memadam komen Ira Khazar bagi mengelakkan kecaman. Meninjau di ruangan komen, pengguna media sosial menganggap tindakan Ira itu sengaja untuk mendapatkan perhatian orang ramai. Malah netizen mula meluahkan rasa puas hati apabila komen tersebut dipadam kerana meminta agar anak kepada pelakon veteran Khazar Saisi itu terus mendiamkan diri bagi mengelak keadaan bertambah keruh. Sekian info hari ini. Terima kasih.